행복하고 있어요? Di episode sebelumnya, Soo-young terlihat memasuki sebuah kamar hotel dan ia juga menelpon Jong-yoon bahwa ia tidak pulang karena menginap di rumah temannya. Sementara itu, Ha-sang-soo juga sama. Ia terlihat menuju sebuah hotel. Hotel itu mirip dengan hotel yang didatangi Soo-young. Apakah keduanya mendatangi hotel yang sama atau berbeda ya? Dan inilah The Interest of Love episode 9 Purview. Min Kyung terlihat sedih karena ia menemukan sebuah catatan jurnal yang waktu itu Sang-soo dapatkan dari Soo-young. Dan dari situlah Min Kyung akan mengetahui bahwa Sang-soo menyukai Soo-young. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Min Kyung ingin mengetahui lebih dalam informasi tersebut. Sementara Jong-yoon terlihat marah dengan mengatakan bahwa ia dari awal tak usah datang ke sini. Hal tersebut memunculkan teori bahwa Jong-yoon mengetahui Soo-young dan Sang-soo bersama di hotel. Seperti yang kita ketahui, Myungpil dan Minkyong setiap bertemu terlihat seperti Tom and Jerry dan adu mulut. Sepertinya di kampus dulu mereka adalah pasangan kekasih dan Minkyong berkata ia takkan pernah lupa perlakuan Myungpil dahulu. 내가 정말 다 잊은 줄 아나 봐. 조경필이랑. Sementara itu, Ha-sang-soo mulai mengamati gerak-gerik Myungpil. Ia menaruh curiga pada sahabatnya itu. Tiba-tiba, Minkyong datang dan mengalihkan hal tersebut. Di akhir perview, terlihat Sang-soo dan Soo-young berjalan-jalan di pantai. Sepertinya mereka mendapat pekerjaan bareng ke sana, sama seperti saat pergi ke Jeju. Lalu, Sang-soo menanyakan apakah Soo-young bahagia. 하고 있어요? 널 붙잡아